Wabarakatuh, kembali lagi di Malasugi atau Malasugi Channel. Ini lagi tripping di pinggir pantai, cara melihat untuk mecek kapal yang pakai plumber atau pakapingan. Orang Mandar dibilang pakapin kalau di dalam Indonesia atau di mana-mana saja kecuali bukan orang Mandar. Ini plumber dia bilangnya. Ini asal dari Majene atau tamu ya yang mekapin di sini. Kalau diundang terus ini dia biasanya 3 kapal dalam 1 hari dia chat. Nih, beda dengan kuas ya. Mengkilatnya sama apa namanya? Cilo nah. Musangai itu riot cilo Nah, ini yang biasa dipanggil Aceh kapal atau mau kapalnya dihalusi boleh dipanggilin anunya orangnya ini. Ini baru satu kali ya dia apa namanya dia chat ini satu kali di plumber ini. 2 kali akan kita kasih masuk nanti tambah-tambah mengkilat. Ini kapal khusus dari Majene ya. Ciri khasnya orang Majene. Sama ada itu yang kepalanya agak-agak sande itu, itu ciri khasnya orang Mandar itu. Yang habis berlayar kemarin sampai ke Balikpapan itu. Ini untuk apa namanya? Kapal dipakai nelayan. Dian ulik dia. Oi. Ini dia. Ini kapalnya sudah mengkilat. Baru 1 kali dia akan doboli lagi. Nah, sekitar 1 kali lagi dia pasang masuk baru selesai. Jadi mengkilatnya akan bertambah juga. Dibilang kapal katinting ya. Ini chatnya dia pakai dari RJ sama Gloping dia pakai, dia akan campur jadi hasilnya begitulah tadi di kapal. Ini ada lem dia pakai juga untuk dicampur chat black sound pilar sound Pelason. Ini pakai minyak tanah untuk pembersihan tempat cat atau plamurnya. Ini lagi proses. Nanti lagi kita akan kasih nama lagi kalau sudah kering dia punya cat. Kita akan kasih nama di sini, di belakangnya sini. Jika ada lagi yang apa namanya mau panggil kami dari kota lain, boleh di komen atau ya pesan saja sama tetangga-tetangga sebelah. Ininya pun kita plamir juga jadi mengkilat dia ini atas-atasnya ini. Jadi
sungguh bening. Jadi kalau ada pasir-pasir atau anu di atas itu pasti yang mace agak-agak kesusahan, soalnya akan tergores jika ada sedikit-sedikit apa namanya abu-abu. Ya, demikianlah guys. Sampai di sini dulu video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.